Ya, jadi di video kali ini aku mau ngebuburi ceritanya. Ini tuh hari terakhir di bulan Ramadan, soalnya besok udah lebaran. Jadi ini lagi membuat apa itu? Sitik buat batasan nembak. Ram. Ada burung. Mana? Tuh minta itu. Bisa ikan. Nanti kita bakal nembak itu ayam pakai ini. Ayam yang itu tuh. Nah, bisa tinggal goreng buat opor. Bener gak sih? Nih ayam yang ini. Kan bisa lebaran tuh bikin opor daripada beli ayam. Udah nembak, ambil ayam sih nembak. Kita nembak pakai ini. Terus ini tuh jadi ini pelurunya. Bentuknya kecil banget. Jadi posisinya tuh yang runcingnya di depan. Ini bekas aku tembak-tembakan. Nih, bekas yang dulu-dulu ada bolong. Sekarang mau bikin lagi. Bikin lagi. Ceritanya ini ngabuburit gitu. Besok. Oh iya, jadi udah. Ini tuh kita sebenarnya ngabuburit sambil nunggu apa? Malam takbiran. Itu kita hari puasa terakhirnya sih. Kamu Muhammadiyah NU? Enggak lah. Yang Muhammadiyah si Bapak yang si Rafiq. Aku mau ikut pemerintah. Terus nanti tampilnya sebenarnya ada yang jual kayak gini-gini tuh mahal. Enggak sih, enggak mahal sih. Ada yang jual buat target namanya. Target tembak tuh ada yang jual di Kosambi. Kosambi ada yang jual target tembak. Nama tokonya tuh Megah Store. Nah, ini juga belinya tuh di peluru tuh di Kosambi di Bandung, Megah Megah Sport namanya. Pelurunya tuh. Kamu kenapa? Hah? Rambut. Iya, emang. Jadi ini ada kalau di rambut di sana, guys. Nah, jadi tempel di pohon. Jadi jaraknya dari sini ke sana sampai sana. Waktunya kurang nih. Kenapa? Ada penahannya. Biar apa kayak gitu? Biar tekan angin ya. Kan emang kayak angin, tenaga angin. Itu kok banyak tanah yang bulat? Iya, itu tai. Tai apa? Cacing, cacing keluar dari tanah. Cukup 5 kali aja. Nggak usah kenceng, nggak usah banyak. Namanya apa? Kokang? Di pompa namanya mah. Pompa. Nah, udah di pompa. Kita masukin dulu sini. Ini ada lubang. Dulu yang ini. Set, ngadepnya harus gitu ngadepnya. Terus dorong deh, set, kunci. Udah tinggal tembak. Siapa yang menembak? Aku. So, kamu menembak, tunggu bentar aku naruh palu dulu ya. Ini kopinya. Ini kopinya. Kamu yang masukin ke dalam tangga.
bukanya. Ini lu ini ikut. Mau kebalik depannya. Iya. Tadi kena atas aja enggak pas tengah. Kalau tengah ada pada bolong baru pindah yang hijau 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 empat biji atas kanan kiri kita kanan kiri nggak bisa miring ini miring ya angkat tembakan nggak ada ih ya ampun cuma era era awal ya di rumah salah era waktu itu sabar sih nggak tangan jadi cuma yang tertembak kayak dulu yang merah, tepatnya yang merah tangan. Tunggu bentar, apa lagi? Yo, aku cek fokus, aku cek fokus ini. Aku cek. Jauh banget ini yang jadi gitu sih yang awal sebelumnya ini kan tadi yang pertama barusan ini jauh banget mental lah kata gue jauhnya melencengnya jauh banget. Oke, kompa dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Dulu mana? Ini pompanya 5 kali aja. Masa banyak-banyak. Apalagi puasa, berat. Jadi rame-rame gak mau bantuin mukain ini eh. Gak mau bantuin mukain peluru. Dah. Si. Ini mimisnya 4,5 mili ya. Di standar Indonesia. Masukin. Kita tembak. Di sana juga udah ada apa namanya yang buat merekamnya. Udah ada HP juga yang buat merekamnya. Titik perkenaannya buat memastikan titik perkenaannya. White. Ini sekarang kita tembak lagi 5 kali pompa ini sih. Jadi ini tuh udah pernah diakurasi si senapannya sama si telenya di jarak 20 meter, dan itu benar-benar akurat di, apa namanya, cross pisan di tengah. Kalau di tele kan ada giniannya tengah-tengah, pas di tengah peluru tuh. Tapi sekarang kita coba latihan nembak nih di situ. Ini kurang lebih jaraknya kalau nggak salah itu 10 meteran lah, 11-12 meteran lah. Sekarang kita coba tembak apakah masih cross jarak segini. Iya, masuk merah. Masuk merah. Bisa. Nanti Dah. Oke. Udah. Rekord. Stop. Karena kita pompa lagi buat si Diana yang mau nyoba. 1, 2, 3. Eh, rapik mana? Bawa kompa. Bawa motor. Ih, hayo. Nah, ini udah 5. So, kamu masih tinggal masih kamu masih buru. 0,5. Apanya 0,5? Oh, iya. Nah, sekarang dia mau nyoba nih, guys.
yang lurus masukin peluru yang benar, buka dulu tuh. Belum dibuka. Lurus, enggak bisa miring. Keluarin. Enggak, mana? Harus mana coba? Tuh. Oh, ya udah. Dorong. Dorong yang kencang. Set. Nah, putar ke bawah. Nah, kalau udah ya. Dorong, tembak. Ini alat bantunya seadanya pakai kursi tuh. Soalnya kita enggak punya alat ininya. Yuk, tembak yuk. Bisa yuk. Kelihatan enggak? Enggak usah merem sebelah, lihat biasa aja, mati dulu melihat bisa. Oh, udah pas. Sering tembak. Ini kita juga pakai peredam ya, biar gak berisik tuh senapannya. Bisa, ntar abis ini copot aja peredamnya biar kaget dengan suaranya kayak gimana. Mental kemana? Gak ada yang mental itu kena, tapi gak tahu kenanya di titik mana. Nah sekarang waktunya kita lihat ke target. Ayo kita lihat ke target yang punya saya dan punya dia. Kita lihat target. Dan ini juga kita udah ngerekam juga tuh. Ini ada HP buat ngerekam perkenaannya. Tuh. Ini punya dia yang pertama. Punya dia yang pertama nyoba. Terus yang kedua di atasnya ini punya dia. Habis ini tadi punya saya yang ini masuk merah nih. Nah, sekarang dia nyoba lagi di sini jauh banget melencengnya. Tadi udah titiknya sudah. Berarti teleskopnya kamu enggak benar matanya. Itu teleskopnya, kuncir teleskop. Berarti belum bulat sempurna itunya. Pandangannya belum lega. Kayak bau ini. Kalau biar nggak ada penantinya, nanti kita nembakkan semua kubur sama. Ih, laba-laba gede banget, mana? Guys. Udah mati, udah mati. Ya, tadi kita nembak tuh dekatnya laba-laba, gede dari kalau saya udah. Laba-laba gede banget. Jangan tembak ya. Di mana? Gede. Mana? Cukup gede. Sini banyak binatang araran nih. Parah. Tutup dulu kan, nggak jadi stop. Tutup dulu kan, nggak stop. Tutup dulu. Oh, yang air yang itu tuh di sini. Wow. Banyak.
bau sampah. Kamu bisa tahu serodotannya di sini? Di ujung. Bisa dah. Jadi lembetnya di ujung. Enggak, pakai potong. Ketilang nih. Mana? Enggak. Ih, terbang tuh. Soalnya itunya gerak-gerak. Aku udah pas ini gue doanya goyangin naik lagi bulunya. Ini gede tuh ketilang loh. Kayak kemarin aku dapat, aku malah ketilang gede banget tuh. Merapik. Merapik sendiri pas lagi pagi. Itu banyak tuh. Banyak banget loh. Ini mah, walet. Aku juga sering dapat yang finish yang aku video tag ini. Aku videoin waktu itu yang pertama kali nembak dapat burung hitam warna hitam finish di ini yang terbang ini kayak walet. Jadi ya tadi nggak jadi apa? Membelasak. Aku biasanya ke bawah sepuluh sendiri mah. Kalau ke bawah ke kebun itu. Bawah sih seringnya mah banyak motor ya. Ih. Udah lah yuk. Udah yuk. Yuk. Bapakku kayak motor. Cuma buat yang ini doang. Nih. Kameranya bagus. Bagus. Nantilah nyoba lagi biar dia belajar dulu. Ini dia mau belajar biar apa? Biar bisa di cross. Nanti di no record. Jadi dia mau belajar dulu no record. Karena malu katanya record gagal. Oh, melencengnya jauh ke atas. Melencengnya tuh super duper melenceng. Dadah. Kasih semuanya udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.